Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pohon cabe. Berkebun cabe. Itu kan kalau kita bilang cabe tanpa obat, tanpa pestisida, tanpa pupuk, orang selalu bilang mustahil. Nih, si yang punya ini Pak Anto, Pak RW Anto, RW dari Tanjung Duren, Jakarta. Dia tuh nonton di YouTube tuh, air lele bisa buat ini kan, bisa buat cabe. Dia praktekin. Dari sini aja dia panen, yang bukan hitungan kilo sih, tapi lumayan lah intinya buat operasional, buat apa, apalagi kalau harga cabai lagi naik. Nah, sebenarnya konsepnya gampang aja, cuman air buangan cabai itu selalu di nyiram kemari, maksudnya nyiram ini pakai cabai. Tapi orang kalau lihat pengalamannya, komennya selalu bermacam-macam. Ada yang bilang, bang, pohon cabai saya kasih air lele, banyak semutnya, begini. Ada yang bilang, bang, jadi banyak ulatnya. Itu boleh semua orang berbicara seperti apapun, tapi di sini hasilnya seperti ini, lihat, subur semua. Kolomnya di sini nih, di kolomnya nih. Kolomnya. Jadi air buangan dari sono langsung ke sini. Nah, buangan kolom langsung sini disiramin, disemprotin tuh, biasa pakai mesin tuh, mesin celup kan muncrat air tuh, pakai selang, disiram kemari. Lihat, ada nggak satu pohon yang nggak berbuah? Semuanya berbuah dan semuanya menghasilkan. Cuma kalau jenis cabenya terserah. Ini cabai lumayan nih, cabai rawit gede, ini cabai jablay, ini seperti kartu nih. Tuh. Cabai-cabai jablay kayak gini, boleh cek harganya. Yang paling mahal justru cabai yang begini. Dibanding cabai-cabai, bukan cabai rawit biasa nih, cabai-cabai jablay. Kalau di sini bilang cabai jablay yang pedasnya ala uhum. Kita gigit, wah, jontor bibir, saking pedasnya. Itu yang celelet, tuang ayam geprek. Belinya di sini, jadi dia unik. Kebetulan Pak RW itu kalau panen pintar dia. Jadi kalau ada lele panen, langganan beli sambil beli cabenya. Pak RW, cabai sekilo, petikin dah gitu. ABK-nya, petikin sekilo. Cabai 2 kilo, harga jadi up. Kalau harga cabai lagi 60.000 ya, up. Karena dia kan ngelemparan bukan ke tengkulak. Lain kalau dia cabai buang ke tengkulak, nah lain lagi harganya. Kalau dia langsung jadi ke end user. Nah intinya, kalau punya lahan, ini buat yang punya lahan. Kalau punya kolam, punya lahan di sekitarnya. Nah iya seperti ini, cuma kalau ini kan konsepnya ditanam langsung. Kalau waktu video saya tuh setiap pohon di dalam polybag. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa, hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis, ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Ya terserah aja gitu. Intinya kalau punya lahan, daripada nganggur kosong, tanemin aja cabai. Modalnya murah, beli aja cabai seperempat. Bijinya udah banyak banget, sebar, tanemin. Oke gitu ya. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, kasih jempol. Kalau tidak bermanfaat, abaikan. Gampang aja kan? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Dan saya berwasiat kepada kalian semua, juga kepada diri saya sendiri, agar selalu bertakwa di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.